SEA Games telah usai, dan kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Piala Dunia U20 2023, minggu pertama, beserta pembagian grup Piala Dunia U20 2023. Tak perlu berlama-lama lagi, yuk kita gas! Berikut ini merupakan pembagian grup Piala Dunia U20. Oke, yang pertama untuk grup A diantaranya adalah ada Timnas Argentina, Timnas Uzbekistan, Timnas Selandia Baru, dan Timnas Guatemala. Selanjutnya kedua untuk grup B diantaranya adalah ada Timnas Ekuador, Timnas Amerika Serikat, Timnas Slovakia, dan Timnas Fiji. Dan untuk grup C diantaranya adalah Timnas Kolombia, Timnas Jepang, Timnas Senegal, dan Timnas Israel. Selanjutnya untuk grup D, Timnas Brazil, Timnas Italia, Timnas Nigeria, dan Timnas Republik Dominika. Dan untuk grup E ada Timnas Uruguay, Timnas Inggris, Timnas Tunisia, dan Timnas Irak. Dan yang terakhir untuk grup F diantaranya adalah ada Timnas Prancis, Timnas Honduras, Timnas Korea Selatan, dan Timnas Gambia. Dan berikut ini merupakan jadwal pertandingan minggu pertama Piala Dunia U20 2023 pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023. Akan ada pertandingan antara Timnas Guatemala versus Timnas Selandia Baru pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Amerika Serikat versus Timnas Ekuador pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di MojiTV dan video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Argentina versus Timnas Uzbekistan pada jam 4 waktu Indonesia Barat live di MojiTV dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Fiji versus Timnas Slovakia pada jam 4 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Israel versus Timnas Kolombia pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di MojiTV dan video.com. Selanjutnya yang akan ada pertandingan antara Timnas Nigeria versus Timnas Republik Dominika pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan antara Timnas Italia versus Timnas Brazil pada jam 04.00 waktu Indonesia Barat live di MojiTV dan video.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Timnas Senegal versus Timnas Jepang pada jam 4.04.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 akan ada pertandingan antara Timnas Prancis versus Timnas Korea Selatan pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di MojiTV dan video.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Inggris versus Tunisia pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan akan dilanjutkan lagi dengan pertandingan antara Timnas Gambia versus Timnas Honduras pada jam 04.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Lalu akan ada pertandingan Timnas Uruguay versus Timnas Irak pada jam 4.00 waktu Indonesia Barat live di video.com. Dan selamat menantikan.